Oh iya. Jangan lupa subscribe gitu, Bro. Jangan lupa subscribe. Like. Like and comment. Oh, ya. Oke. Okay. Channelnya apa teh? Channelnya Dian Setiana. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi sama aku Dian Setiana. Kali ini aku berkunjung ke Gunung Karang dan akan mengajak teman-teman ke beberapa tempat indah bernuansa alam yang menawan. Seperti biasa, aku bepergian bersama Tati menggunakan motor. Jalan yang berkelok, menanjak, dan menurun akan lebih pas jika ditempuh menggunakan motor. Saat ini aku berada di kawasan Sumur 7 Gunung Karang, tapi tidak ada persiapan untuk mendaki. Jika kalian suka mendaki, konon waktu tempuh dari jalur pendakian sekitar 3-4 jam. Jadi butuh persiapan yang matang ya guys. Oh ya guys, tadi aku habis ikut ziarah di kawasan Sumur 7 dan sekarang bersiap untuk kembali turun. Sekarang aku mau selfie dulu ya di sini. Ya, oke. Okay. Halo, Empus. Hai. Ih, kamu lucu banget deh. Halo Dede, ini namanya desa apa? Oh iya udah. Gak apa-apa. Guys, jadi tadi aku menyempatkan diri untuk turun dan berselfie di tempat ini yang langsung disambut oleh adik-adik yang lucu dan ramah ini. Setelah puas berbincang-bincang dan berselfie di tempat ini, maka kami pun pamit kepada adik-adik dan warga sekitar untuk kembali turun dan melanjutkan perjalanan kami menuju destinasi selanjutnya. Ini. Ini foto bagus ya sih? Ya bagus banget, gila. Indah ya, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah ya Allah, nikmat Tuhanmu. Yang mana lagi yang kamu dustakan? Guys, pemandangan di area Gunung Karang ini memang benar-benar memikat mata siapapun yang melihatnya. Guys, sekarang aku lagi ada di pinggir jalan yang pohon-pohonnya itu begitu indah banget ya. Bisa dilihat. Guys, sekarang aku menemukan satu spot baru. Jadi di sini tuh banyak banget pohon-pohon yang asri dan masih terlihat asli. Semoga keasrian dan kealamian hutan ini terjaga sampai nanti, supaya generasi-generasi penerus setelah kita masih dapat menikmati keindahan dan keasrian hutan ini. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe gitu, Bro. Jangan lupa subscribe. Like. Like and comment. Oh, ya. Oke. Okay. Channelnya Dian Setiana. Oke. Okay. Yeah.
subscribe ya. Guys, setelah berkali-kali berhenti di perjalanan, maka sekarang kami pun kembali melanjutkan perjalanan dan sampailah kami di lokasi tujuan utama, yaitu Lembur Kula. Lembur Kula. Jika kalian datang ke Gunung Karang Pandeglang, belum pas rasanya jika belum mengunjungi Lembur Kula, yang merupakan tempat wisata baru di Gunung Karang. Lokasinya pas di pinggir jalan, jadi tidak akan jauh-jauh berjalan kaki, dan tiket masuknya murah meriah. Oh ya guys, tentang Lembur Kula, dalam bahasa Sunda, lembur artinya desa atau kampung dan kula artinya saya. Maka bisa diartikan Lembur Kula adalah kampung saya. Maka tak heran jika di tempat ini menawarkan nuansa alam pedesaan yang begitu hijau dan asri. Sangat cocok buat kamu pemburu spot selfie Instagramable ala pedesaan. Guys, beberapa saat setelah aku melakukan sesi foto, hujan pun turun begitu lebat di Lembur Kula. Maka aku dan Tati memutuskan untuk berteduh di kafe. Guys, seperti yang kalian lihat, hujan turun begitu derasnya di Lembur Kula. Tapi tidak apa-apa, karena hujan tidak akan menghalangi dan merubah pesona keindahan yang ada di Lembur Kula. Yang baru saja kalian dengar itu adalah suara guntur yang menggelegar tidak jauh dari lokasi kami. Maka oleh karenanya, di tempat ini ketika hujan turun disarankan untuk mematikan data seluler agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, oke? Okay, guys, sekarang udah selesai hujannya. Tapi masih gerimis-gerimis dan kita mau foto di perahu Abah. Oh ya guys, berfoto dan berselfie di perahu Abah dibatasi maksimal hanya sampai 7 orang saja. Oleh karenanya, akan lebih baik jika berada di tempat ini kita bisa mengantri dengan tertib dan melakukan pemotretan atau berfoto secara bergantian. Dan guys, akhirnya setelah beberapa waktu lama menunggu, tibalah saatnya giliran aku untuk bergaya. Mau permisimal dulu. Oke, makasih. Ya. Oke, saya Nara guys. Terima kasih udah ngikutin aku sampai sini. Sekarang aku mau pulang sama Tati. Setelah tadi berjalan. Hai. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Like dan share.